Gempa berkekuatan 7 skala Richter mengakibatkan 82 orang meninggal dunia di Nusa Tenggara Barat. Ribuan bangunan juga rusak akibat gempa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Jona Hamonangan dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jona, bagaimana situasi terkini di lokasi gempa, tepatnya adalah di Lombok tempat Anda berada saat ini? Ya, selamat siang Juli dan pemirsa. Saat ini saya berada di area Lombok Barat, lebih tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Barat. Terkait dengan situasi saat ini memang sudah cukup kondusif. Tapi memang sedikit diwarnai adanya trauma masyarakat tentang peristiwa yang terjadi kemarin malam. Terkait dengan peristiwa terjadi kemarin malam, kalau kita perhatikan memang terjadi sekitar pukul 7 malam, di mana gempa berkekuatan 7 skala Richter mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan dampak dari gempa bumi, tidak hanya terasa di wilayah NTB saja, tapi juga terasa bahkan sampai areal Bali. Bahkan gempa getarannya juga sampai masuk ke wilayah Jawa Timur. Dan ini merupakan salah satu pertanda bahwa gempa ini cukup besar dan terasa di masyarakat. Kemarin sempat ada indikasi bahwa akan terjadi tsunami, tapi memang dari BMKG sendiri sempat menarik terkait dengan indikasi tsunami. Warga sendiri saat ini terkait dengan kondisi sekarang memang sudah kondusif, tapi masih ada sedikit kekhawatiran dan sedikit mungkin kekecewaan terhadap kondisi kemarin malam. Tadi pagi kami ketika sampai ke Lombok, kami sendiri melihat bahwa di airport sudah banyak masyarakat, ada juga mungkin masyarakat khususnya para turis asing yang rencananya akan kembali ke negaranya. Jadi mereka ada yang mereschedule tiket, ada juga yang rencana mungkin ada yang kembali dari jadi mereka ada dari yang Bali ke Lombok dan akhirnya mereka kembali lagi ke Bali, di mana mereka akhirnya tidak melanjutkan perjalanan ke Lombok. Terkait juga dengan reschedule tiket, banyak juga dari mereka akhirnya kembali ke negara asalnya, ada yang dari Australia, bahkan ada juga dari Inggris. Terkait juga dengan kondisi, di mana kami tadi berjalan dari arah airport sampai ke arah Lombok Barat, jalanan bisa dibilang cukup sepi atau cukup lengang, dan itu menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat sangat berkurang jauh. Bahkan tidak hanya dari sekolah-sekolah, bahkan juga dari pusat pemerintahan, bahkan kantor pemerintahan terlihat sangat lengang. Terkait dengan sekolah, memang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memang meliburkan sekolah kurang lebih 2 hari. Terkait dengan alasan peliburan, pertama adalah demi alasan keamanan dan keselamatan, yang kedua adalah untuk menghindari adanya trauma bagi para siswa sendiri, di mana kalau kita lihat para siswa sendiri juga ikut membantu orang tuanya khususnya untuk evakuasi sendiri. Ketika perjalanan sampai ke area Lombok Barat, kami juga melihat banyak warga yang masih bergerombol di luar dan mereka sendiri tampak ketakutan untuk masuk ke rumah. Jadi ketika perjalanan sendiri kami melihat bahwa masyarakat sendiri masih enggan untuk masuk ke rumahnya. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada situasi trauma yang ada di masyarakat. Terkait dengan situasi ini, mungkin ini tidak berlangsung lama dikarenakan masyarakat juga punya aktivitas, khususnya aktivitas sehari-hari. Ada yang mungkin bekerja di kantor atau juga mungkin ada aktivitas seperti ibu rumah tangga. Yang pasti kami juga mengharapkan agar pasca gempa ini masyarakat juga bisa kembali normal dan tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan penanganan yang ada di gempa saat ini, banyak sekali instansi-instansi yang turun langsung. Salah satunya adalah dari BPBD, di mana BPBD sendiri mereka langsung turun tangan mengcover atau bisa dikatakan untuk melihat bagaimana situasi langsung ketika bencana terjadi. Ditambah lagi adanya bantuan dari Basarnas, di mana Basarnas ini langsung turun tangan, bahkan Basarnas juga ada yang langsung turun ke wilayah atau bisa dikatakan sebagai pusat dari gempa sendiri. Bantuan juga ada datang dari Kemensos atau dari Kementerian Sosial, di mana bantuan sendiri tidak hanya seperti bahan pokok atau makanan, tapi juga bantuan lain, seperti ada bantuan selimut, bahkan bantuan obat-obatan juga ikut turun, di mana benar-benar full cover atau mungkin bisa dikatakan semua bahwa masyarakat tidak perlu khawatir sama sekali. Terkait dengan penanganan, ini juga di backup langsung oleh masyarakat, di mana banyak sekali masyarakat yang cukup simpatik dengan kegiatan ini. Jadi banyak juga masyarakat, khususnya di tempat saya berdiri ini, di area rumah sakit, banyak warga sekitar yang ikut menonton di rumah sakit, tapi mereka tidak ikut menonton saja, tapi mereka ada yang ikut membantu, bahkan ikut mendorong kurang lebih seperti kereta rumah sakit atau mungkin hal lain. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri masih sangat peduli terhadap kondisi sekitarnya dan masyarakat sendiri bisa ikut turut serta agar mungkin terhindar dari hal seperti ini. Kalau kita lihat di pandangan mata kami, banyak juga keluarga pasien yang ikut membantu, biarpun mereka tidak saling kenal, mereka juga ikut membantu mulai dari menyiapkan seperti obat, bahkan juga sampai membantu mencarikan makanan. Kalau kita lihat memang di sekitar kami ini tidak ada depot makanan atau warung yang berjualan. Ini menunjukkan bahwa masih ada ketakutan dari masyarakat ketika mereka harus berjualan.
berjualan kembali. Tapi kalau kita lihat dari situasi di lapangan, masih ada juga warga yang masih berani keluar, khususnya mungkin yang bekerja seperti petani, ada juga mungkin yang bekerja lain seperti pekerja-pekerja lain. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada juga masyarakat yang berani keluar dan beraktivitas seperti biasa. Julita. Baik, Jona, bagaimana dengan kondisi korban saat ini yang tengah dirawat di rumah sakit dan juga bagaimana dengan warga? Ini kemana mereka dievakuasi? Ya, Julita, terkait korban memang sampai saat ini data yang kami dapat ada sekitar 82 korban, di mana mayoritas korban sendiri banyak yang ada di RSUD Mataram. Dan sisa korbannya seperti yang ada di tempat saya ini merupakan di rumah sakit di Lombok Barat. Terkait dengan korban yang ada saat ini, di rumah sakit Lombok Barat ada sekitar 8 korban yang datang ke rumah sakit akibat dari gempa kemarin. Dari 8 korban, memang 6 mengalami rawat jalan, 1 akhirnya harus meninggal dunia, dan 1 harus mengalami koma berat. Terkait dengan 8 korban ini, memang semuanya korban itu karena mereka kejatuhan. Jadi ketika mereka berada di dalam rumah, mereka sendiri mengalami tekanan dari gempa yang mengakibatkan rumah mereka harusnya rubuh. Dan itulah menyebabkan bahwa salah satu penyebab dari korban meninggal yang ada di gempa merupakan salah satu korban dari tekanan dari rumah ketika mereka berada di rumah dan akhirnya rumah itu harus rubuh. Dan juga terkait dengan korban-korban lain, memang masih banyak korban-korban yang tidak tercatat, di mana mereka sendiri akhirnya melarikan diri keluar rumah. Terkait dengan kejadian situasi saat ini, untuk yang ada di Lombok Barat, banyak yang mereka memakai kendaraannya, baik mobil dan motor, mereka naik ke atas atau lari ke tempat yang lebih tinggi, di mana itu sebagai salah satu cara menyelamatkan diri untuk menghindari hal tak diinginkan. Bahkan masih ada isu-isu lain, seperti isu-isu tsunami, dan itu menunjukkan bahwa masyarakat sendiri masih takut dengan situasi seperti ini. Kembali ke